Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Qabla kulli syai'in hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan kasiratan hatta nastati'a an najdami'a fi hadal maqamil mubarak. Nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajan nasa minad dulumati ilan nur. Fi ataqallama amamakum jami'an bil maudu' menyambut bulan Muharram. Tak terasa saat ini kita berada dalam bulan Muharram. Permulaan tahun Hijriah ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita sesuai arti yang terkandung dalam tahun Hijriah, yaitu nama tahun di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkannya agar seluruh umat Islam senantiasa mengingat peristiwa Hijrah Rasul untuk menegakkan agama Islam. Karena situasi sekarang tidak memungkinkan, kita dilarang mengadakan perkumpulan atau beramai-ramai, tapi tak perlu khawatir, kita masih bisa mengirim pesan, kata-kata, maupun ucapan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram kepada teman, kerabat, maupun sahabat. Mari kita jadikan momen tahun baru Islami ini untuk mengevaluasi akhlak yang belum sempurna dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga keislamannya. Walaupun kehidupan ke depan semakin berat, Islam sebagai way of life harus dijadikan sebagai landasan hidup dan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya perbilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram atau suci, itulah ketetapan agama yang lurus, dan janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam 4 bulan itu. Bulan sabit tersenyum ramah, didampingi bintang-bintang nan indah. Selamat tahun baru Hijriah, semoga tahun ini lebih berkah. Cukup sekian pidato dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.